bersama rombongan pihak Kementerian Pertanian yang dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, meresmikan fasilitas milik Tanihub berupa Fasilitas Nasional Fulfillment Center atau NFC. Fasilitas NFC yang dibangun di lahan seluas 12.000 meter persegi yang berlokasi di kawasan industri Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi, merupakan sebuah fasilitas suplai untuk agrikultur. Keberadaan fasilitas NFC yang komprehensif ini diharapkan dapat menunjang permintaan pasar nasional dan global. Fasilitas yang telah didukung dengan teknologi informasi dan standar penanganan internasional siap melayani inbound atau outbound untuk pulau-pulau lain di luar Jawa dan Bali serta pasar luar negeri. Dengan kapasitas yang besar serta memiliki cold storage, fasilitas NFC ini akan mampu menampung bermacam produk secara fresh atau segar. Selain itu juga fasilitas ini juga mampu menampung produk non-fresh seperti sembako dan pangan olahan. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang berkesempatan meninjau secara langsung fasilitas serta meresmikan penandatanganan MOU bersama pihak Kementan, bahwasannya dengan bermacam kelebihan dan kemampuannya, Tanihub mengatakan bahwa ini adalah role model, di mana anak-anak muda turut berperan dan ambil bagian dalam energi pertanian nasional dalam membuka lapangan kerja. Saya kira apa yang diperlihatkan Tanihub adalah role model anak-anak muda kita untuk berperanan dan ikut mengambil bagian energi pertanian nasional kita. Dan tidak hanya mengenergi, bahkan ini menjadi role model bagi anak muda kita untuk menjadi membuka lapangan kerja di bidang pertanian, bahkan ikut menggairahkan berbagai komoditi untuk bisa langsung dinikmati oleh seluruh masyarakat yang begitu luas yang ada. Dengan apa yang ada saat ini, katakanlah yang kita resmikan hari ini adalah bagian-bagian untuk menata satu packaging tertentu, mencoba meng-hire dari hulu ke hilir sampai dengan marketplace yang diatur oleh Tanihub dengan sistem digital dan lain-lain. Ini menunjukkan kita punya pergerakan yang cukup besar, lebih maju dari yang sebelumnya, lebih memiliki kemandirian dari anak-anak muda kita, tinggal kita mengasistensi, memfasilitasinya. Kemudian ya tentu saja dengan fasilitasi modernisasi baik IT dan lain-lain sebagainya, ini akan bergerak lebih cepat, bahkan tentu saja akan membangun margin-margin yang begitu luas. Dengan kemampuan dukungan teknologi informasi, Tanihub Group memiliki 3 divisi dalam menunjang kinerja bisnis dalam memajukan pertanian, diantaranya Tanihub, Tanifun, dan Tanisupply. Kesemua divisi ini adalah bertujuan untuk mempercepat dampak positif dalam sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi informasi. Agustian, Badar TV, Bekasi.